Nah, oke, Sobat Dipos, hari ini saya kembali akan memperlihatkan salah satu fasilitas publik yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Nah, untuk kali ini saya akan memperlihatkan sebuah gedung yang bernama Sarabakawa. Jadi ini merupakan salah satu gedung yang cukup lama keberadaannya dan juga merupakan gedung pemerintah Kabupaten Tabalong yang memiliki kapasitas cukup besar. Gedung Sarabakawa merupakan salah satu gedung yang menjadi pusat fasilitas umum di Kabupaten Tabalong. Ini gedungnya terletak di Jalan Pangeran Antasari, di pusat Kota Tanjung, di tengah alun-alun, di depan kantor Bupati Tabalong. Kesehariannya, gedung ini dipakai untuk, kalau hari biasa itu sering dipakai untuk kegiatan pemerintahan. Selain itu juga kalau di hari-hari libur sering dipakai untuk kegiatan masyarakat, baik untuk kegiatan resepsi perkawinan maupun untuk wisuda anak-anak sekolah. Gedung ini memiliki historis yang cukup panjang. Sebelum menjadi tempat fasilitas umum untuk pertemuan-pertemuan, ini sebelumnya merupakan rumah sakit Tanjung pada saat awal Kabupaten Tabalong berdiri. Nah, ini sedikit sejarah terkait gedung Sarabakawa. Kalau untuk penamaannya, Pak? Nah, untuk penamaannya sendiri, kenapa diberi nama gedung Sarabakawa? Karena Sarabakawa ini merupakan moto dari Kabupaten Tabalong, yang mana artinya merupakan kawa berucap, kawa menggawi, dan kawa menyandang. Dan ini adalah gedung pertama yang digunakan untuk umum, sehingga menjadi penamaannya digunakanlah gedung Sarabakawa.